buntel. Sate buntelnya lagi dibakar ya? Iya. Saya pikir tadi itu anu apa itu? Telo. Ternyata sate buntel Mas Gias lo. Luar biasa ini. Oh, kalau ini sate kambing ya. Sate hati, hati ya. Sate kambing ya. Ya. Apa ya? Ya. Ini satu porsi enggak ya? Untuk dua porsi. Dua porsi nih ya. Oh, semuanya enggak pakai satu ya. Iya, iya. Ya. Wis. Baunya segernya dari Assalamualaikum Mas Guys. Jumpa lagi di OJTV. Kali ini kita mau menuju ke salah satu kuliner yang ada di Surabaya Mas Guys. Di sana tersedia beberapa olahan daging kambing. Ada sate buntel yang maknyos, ada sate kambing, ada tongseng, dan juga ada gulai kambing. Tonton sampai habis video kali ini Mas Guys. Jangan lupa subscribe ya. Oke, salam kuliner. Yuk, let's go. Sate Solo Pak Dono. Sate Solo Pak Dono. Pak, Pak Sinten nih Pak. Pak Sundoyo. Pak Sundoyo, ini lagi membakar sate ya. Sate apa ini Pak? Sate kambing. Sate kambing ini ya. Sate campur atau sate kambing ini Pak? Sate kambing. Sate kambing ini Pak ya. Iya. Pas Solo ya ini ya. Mantap sekali bakar berapa tusuk nih Pak? 40 nih. Sekali bakar 40 tusuk Pak ya? Iya. Baunya Pak enak sekali. Nah, ini dibakar gini mentah gini terus dikasih bumbu ya? Iya. Bumbunya bumbu khusus Pak? Hmm. Ini bumbunya Pak ya? Iya. Oh, dikasih bumbu ini Mas Guys. Bumbunya apa Pak? Dari apa nih bumbunya Pak? Kecap? Kecap. Sama apa Pak? Sama... Kacang? Iya. Wih. Ini Mas Guys. Dicelup ya. Dicelup. Kecap ini Pak ya. Mantap. Baru dibakar lagi ya? Bakar lagi. Dibakar lagi nih. Sudah baunya ya, bumbunya terasa ya. Ini Pak Sundoyo nggih. Nggih. Weco ini Pak. Mantap. Mantap nggih. Wah melu Pak. Iku Bapak. Dengan Pak siapa nih Pak? Dengan Mas Hari. Mas Hari ya. Mas Hari ini satenya sate Solo ya. Pak Dono Kalasan ya. Jadi memang khas Solo itu gitu ya? Khas Solo ya. Ada apa aja Pak di sini Pak? Ada sate kambing, sate buntel, sate campur, tongseng, gulai. Kalau sate buntel yang gimana Pak? Sate buntel itu seperti ini, daging kambing dicincang ya? Terus dibungkus sama lemak duduk. Sate buntel ini Pak ya? Daging kambing dicincang terus dibungkus sama lemak duduk. Dibungkus sama lemak tipis ya? Iya. Kalau sate campur itu Pak? Sate campur itu campur jeroan. Ada sate kambing. Campur jeroan kayak ini ya? Iya. Campur jeroan ini sama sate kambing. Sate kambing ini ya? Iya. Oh, dicampur jadi ada lemaknya juga berarti Pak ya? Ada. Oh ya Pak, ini bumbunya ya Pak ya? Oh, mantap. Hari, yang membedakan sate ini sama yang lain apa Pak Hari? Sama teman-teman yang lain? Mungkin bumbunya? Bumbunya juga terus sama rasanya lah. Khas. Khasnya ini ya? Iya. Nah. Ini apa ini? Gulai. Oh ini gulainya ini ya? Gulai apa ini Pak? Kambing ya? Gulai kambing Pak Ari ya? Tulang-tulang sama jeroan. Mantap ini gulai kambingnya. Oh. Kalau yang tongseng itu mana tongseng? Tongseng kayak yang tadi di... Oh, tongsengnya itu ya? Bumbunya Mas Guys. Buat tongseng ya? Lagi buat tongseng ini ya? Ya. Lagi buat tongseng Mas Guys. Coba kita lihat bikinnya tongseng itu.
Oh, jadi gitu ya. Sate kambing yang dimasak. Sate kambing ya yang dimasukkan itu ya. Taunya Mas Yes. Kalau ini gulenya. Ini satu porsi enggak ya? Untuk dua porsi. Dua porsi ini ya. Untuk pesanan ya. Oh, pesanan di ini juga menerima itu ya, GrabFood atau itu ya, apa? GoFood ya, Pak ya. Oh, dikasih kuahnya itu ya. Kuahnya gulai kambing Mas ya. Baunya segernya Eri. Sate buntel ya? Iya. Oh, ini masih mentah ya, terus dibakar ya. Oh, mantap. Pak Eri, sate buntelnya sampai sehari habis berapa, Pak Eri? Kurang lebih ya 100 tusuk. 100 tusuk ya? Iya. Kalau sate buntelnya ya? Iya. Kalau itunya Pak Eri, apa? Sate kambingnya? Sate kambing sih ya sekitar kira 700 atau 500 tusuk. 500 sampai 700 tusuk ya, iya, per hari itu ya? Luar biasa ini. Oh, bisa namanya Pak Dono ini siapa, Pak? Sate ya, Solo Pak Dono. Nama panggilan dulu Pak. Nama apa? Nama panggilannya Pak Dono dulu. Gitu. Nama panggilannya Pak Dono gitu ya. Oke. Jadi Pak Eri di sini itunya ya, pengelolanya ya? Karyawannya. Karyawannya Pak Dono ya. Pak Dono mungkin orang Solo ini, Pak ya. Pak iya. Dono. Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Oh, ya, gitu Jawa ya. Yes. Tongsengnya Mas Yes. Pak Dono orang Jawa Timur ya. Pernah di Wonogiri. Oh, pernah tinggal di Wonogiri gitu ya. Ceritanya seperti itu ya, Pak ya. Jadi ini pengembangan resep dari Solo untuk dibawa ke Jawa Timur ya. Tongsengnya ke Airi, di sini bukanya jam berapa, Airi? Kurang lebih sekitar jam 11, setengah 11 siang. Tutupnya jam berapa? Sampai tutup sekitar setengah 10. Setengah 10 ya. Airi, ini saya tanya harga, Pak Airi. Kalau tongseng satu porsi berapa, Pak Airi? Satu porsi tongseng 55. 55. Kalau gulai kambing per porsi? Gulai kambing satu porsi 23. 23. Kalau sate buntel? Sate buntel satu porsi isi 3, harganya 63. 63 itu isi 3 tusuk. Isi 3 tusuk ya? Kalau sate kambing? Sate kambing satu porsi 10 tusuk, harganya 52. 52. Oke, Mas Kes. Ini memang harganya sudah enggak mahal sih ya, Pak ya. Kalau lihat ramainya kayak gini nih, Mas Guys. Tuh, lihat ramainya ini. Sesuai dengan kualitas. Wih, ini tongsengnya ya. Mantap. Dikasih bumbu gulai. Wis. Ramainya berapa sih ini, Pak Eri? Jumlahnya? Jumlah karyawan? Kurang lebih 5 orang. 5 orang ya, Pak Eri ya. Ini Mas Yes, sudah jadi nih. Satenya ini. Wow. Satenya menarik. Wah, ini lagi membakar apa ini? Sate buntel. Sate buntelnya lagi dibakar ya? Iya. Saya pikir tadi itu anu apa itu? Telo. Ternyata sate buntel Mas Guys lo. Luar biasa ini. Oh, kalau ini sate kambing ya? Sate hati, hati-hati ya. Sate kambing ya. Wow. Kalau bumbunya sama aja, sama. Pak. Pak Sudoyo, sama aja ya bumbunya sama. Ya? Cuman satenya aja yang beda ya. Iya, satenya yang beda. Beda sama.
mantap ini. Wow. Nasi buntel, nah sate buntel ya. Mantap ini. Ramai sekali ini mas ya. Baunya enak sekali ini. Wah ini pesanan saya ini mas ya. Oh bukan, oh iya ya, oke oke. Tosengnya ya mas ya. Woi sudah matang tosengnya ini. Siap dimakan rame-rame ini. Assalamualaikum mas guys. Ini sudah datang pasaran saya ini mas guys. Ini sate buntel mas guys. Kalau ya ini sate kambing. Kalau ini tongsek mas guys. Ini coba kita rasakan gimana rasanya ini mas guys. Kita coba sate kambingnya mas guys. Ini kita coba tongsengnya mas guys. Rasanya gimana tongsengnya ini? Super jos mas guys. Datang langsung ke sini mas guys. Mantep. Alamatnya ini mas guys. Alamatnya. Alamat sate Solo Pak Don mas guys. Oke. Rekomendasi langsung ke sini mas guys. Mantep ini. Anti kolesterol. Soalnya ini daging full, daging kambing ini. Jangan takut kena kolesterol, darah tinggi. Ini daging orang Arab, orang Arab daging satu kambing apa ini? Ini enggak buat kolesterol mas. Oke, okay. Kembali mas guys, dalam kunyit. Oke mas guys, ada. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ini ganggu lagi makan satenya ini. Sate buntel. Sate buntel ya. Dari mana Bapak? Jakarta, Pak. Jakarta. Tah, masyaallah. Dari Condet. Dengan Bapak siapa ini? Andri. Bapak Andri ya. Kok sampai bisa terdampar di Surabaya di Kalasan ini? Di sate ini dari mana Pak infonya nih? Iki kerja sambil kulineran. Oh gitu ya. Iya. Oh mantap ya Pak Andri ya. Rekomendasi dari Mas dari teman. Oh ini sama Bapak ini ya? Iya. Rasanya gimana ini? Maknyus ya. Mantap ya. Mantap. Gimana Pak Andri kalau dibandingkan sama sate yang ada di Jakarta ini? Iki ciri khas. Beda ya? Beda sekali ciri khasnya iki. Rasanya wis enak. Pak Andri ini orang Jakarta tapi kok fase ini bahasa Jawanya ini. Biasa. Sering ke Jawa ini Pak Andri ya? Jawa. Oh gitu ya. Jawa. Oh aslinya orang Jawa tinggal di Jakarta gitu ya. Oh mantap ya. Recommended ya Pak Andri ya. Oke. Recommended. Recommended oke. Promosikan rekan-rekan kita yang di Jakarta. Terima kasih banyak Pak Andri. Pak Andri bisa ditolong minta untuk subscribe ke Mas Gas ini untuk biar subscribe teman-teman ini. Oh iya. Ya. Untuk rekan-rekan sekalian tonton di Oshizawa. Di subscribe ya. Oke. Okay. Jadi kontennya bisa berkembang sehingga bisa memajukan perdagangan-perdagangan. Oke. Okay.
masukan itu kita semua. Terima kasih banyak Pak Andri, masukannya ya. Pak Andri untuk konten ini. Semoga Pak Andri tambah sukses. Amin. Di Surabaya ini. Ih, dalam rangka kerja Pak Andri ya. Kerja. Oke, siap. Tambah sukses selalu ya Pak Andri ya. Selamat sampai tujuan. Oke. Terima kasih banyak Andri. Assalamualaikum Pak Andri. Salam sampai bertemu. Ya, ya, ini sama, ternyata sama. Masya Allah. Wow, saya iya. Barusan nikmati sekali Pak, sampai berkeringat bercucuran. Iya, semoga tambah sukses Pak Eri. Terima kasih atas informasinya. Kasih, tolong Mas Eri dibantu bilang subscribe ke Mas Kes saya. Iya, subscribe ya Mas Kes. Subscribe channel Ozi Java. Oh, pada apa lah. Pokoknya subscribe ya. Oke, terima kasih banyak Mas Eri. Semoga tambah sukses ya. Oke, makasih Mas. Assalamualaikum Mas.